Esports Star Indonesia Season 3 sudah tayang. Gamenya kali ini Free Fire dan gua adalah coach di situ juga. Jadi kalian jangan lupa nonton, dan sebelum kalian nonton jangan lupa subscribe ke channel YouTube GTV, like, share juga, komen juga ke teman-teman kalian biar seru. Jangan lupa untuk nonton Esports Star Indonesia Season 3 setiap hari Jumat hanya di GTV. Halo pemirsa GTV. Selamat malam, selamat malam semua, dan juga para players, apa kabar? Wow. Kami ucapkan selamat datang di Esports Star Indonesia Season 3 Battle in Style. Bersama saya Robby Purba dan rekan saya yang merupakan ponakan saya sendiri. Ada Kusabila Aprilia. Ya, dan malam ini pastinya kita akan menyaksikan pertandingan di babak knockdown pekan kedua. Betul banget nih. Itu luar biasa banget tuh Bila ya, karena mereka akan memperebutkan hadiah sebesar ratusan juta rupiah. Wow. Kemarin keseruan di match pertama itu di episode perdana itu gimana tuh kemarin? Nah, kemarin tuh kita udah menyaksikan keseruan di episode pertama dan udah ada 8 player yang berhasil direkrut oleh masing-masing tim yang ada di Esports Star Indonesia Season 3 Battle in Style ini. Itu artinya makin kesini akan makin seru, makin menantang, makin rame ya. Dan buat pemirsa yang memang kepo banget nih dengan persiapan calon bintang kita, langsung saja lihat di aplikasi RCTI Plus, bisa ngeliat di momen backstage plusnya, karena di situ banyak banget persiapan-persiapan dari para players kita untuk menjadi numero uno alias jawara satunya. Waduh, tapi semua itu kita akan menyapa dulu nih, karena di atas sana udah ada para coaches dan juga para manajer. Halo. Sekarang kita pengen say hello dulu mungkin yang pertama ya. Ini dari Tiger Troopers, ada manajer Tora dan juga coach Dylan. Apa kabar? Baik dong, thank you Kak Robby. Tim Shark Rider, yaitu ada Nabila dan juga coach Tabu. Halo, bagaimana hari ini ibu manajer dan juga bapak coach, apakah sudah memprediksi kira-kira siapa nih yang udah ditandain dari pandangan pertamanya? Kita bukan cuma memprediksi ya, kita sudah menyusun strategi-strategi biar kita udah tahu pasti ini juaranya di kita. Oke. Kalau mereka kelihatan baju aja susah masuk, apalagi ilmu-ilmu. Oke, siap. Aku penasaran kalau sama Coach Fayat dan juga manajer kita Angel untuk Eagle Forces nih. Tapi by the way ini bukan Fayat ya. Halo. Ini ya, coach, ini tim aku selanjutnya ini adalah Fluxy. Waduh, banyak banget ya ibu manajer ini. Ganti-ganti ya ibu ya. Kak Imam Darto dan juga Coach Manai. Ya, emang betul Pak Darto, jawara dunia nih Pak Darto. Siapa tidak kenal Manai? Dia juara satu FFWC di Brazil tahun 2019. Free Fire World Cup, guys. Ini ada fotonya waktu dia menang Free Fire World Cup 2019. Kita lihat. Kita lihat ya, yuk. Oke. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat Coach Mane ini memang layak banget dibangga-banggakan oleh dari Pak Darto, yaitu Rhino ya. Karena Rhino adalah jawara dunianya. Yes. Gitu. Anyway, aku pengen tahu nih sekarang ke Om Tora dulu. Om Tora, ini kan sebenarnya kalau salah satu coach kita adalah memang jawaranya dunia nih. Menurut dirimu apakah hari ini akan berhasil membawa dua MVP ke timnya semua langsung ke Rhino atau bagaimana menurutmu? Tentu bisa. Tentu bisa. Tapi kan kita akan memberikan perlawanan juga. Akan memberikan beberapa tawaran-tawaran yang akan menarik buat para pemain ini untuk bergabung di tim kita masing-masing di sini. Waduh, jadi udah ada penawaran-penawaran khusus gitu ya? Ada. Saya udah KPR-in rumah. Itu gade ya, Pak. Kita masih dia privilege yang mantap. Wah, ini private coaching. Iya. Oke. Ini kayaknya udah panas banget ya, Bu. Panas banget.
panas banget nih dari keempat tim. Langsung aja sekarang kita ke rules kita yang pasti sangat kompetitif dari para manajer dan juga coach kita dari masing-masing tim. Kita lihat dulu rules permainan eSports Star Indonesia Season 3 Battle in Style. Jadi akan ada 6 babak knockdown di mana di setiap babak manajer dan coach harus memilih 2 player. Lalu MVP player akan mendapatkan reward bebas memilih tim favoritnya. Dan player yang berhasil direkrut otomatis akan lolos ke tahap Grand Final. Dan player yang tidak terpilih akan bertahan dan berkesempatan main kembali di babak knockdown berikutnya. Tapi pastinya aku penasaran, aku pengen ngajak para manajer buat bermain dulu nih Abang. Langsung aja ajak mereka bermain. Iya langsung aja. Karena kita akan bermain Moco Spin. Ini dia rules dari permainan Moco Spin. Jadi para manajer harus bergantian menembak kaleng yang berada di rotator table. Setiap kaleng akan diberi poin beragam. Waktu kalian hanya 10 detik saja. Dan manajer yang mengumpulkan poin terbanyak, maka dialah pemenangnya. Pemenang berhak memilih player lebih dulu, serta menentukan manajer selanjutnya untuk memilih player pilihannya. Di balik kaleng ini akan ada skor atau angka yang akan kalian dapatkan. Waktu hanya 10 detik dari 3, 2, 1. Go! Terus bila. Countdown in 2, 1. Magic. Nabila Magic, makanya dia panggil di sini. 75. Oke. Wow. Wuhu. 25, total 100 poin. Keren, Bill. Keren. 100 poin. Oke, kalau gitu berarti kita bakal langsung aja nih ke urutan kedua, yaitu Kak Angel. Manager Angel dari Eagle Forces, silahkan. Yes. Manager Angel siap ya. Oke, sudah In siap. 3, 2, silahkan. Kenceng ya. 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 Oke, okay. lemah. 5. 4. Lagi masih ada. 3. 2. 1. Hampir ya tadi ya, hampir ya. Kencang banget ya. Dia sama. Itu kekencangan itu. Ibu terlalu ringan, Bu. Jadi mohon maaf manajer Angel, poinmu adalah 0. Wow, 0. Kita akan melaju ke Tiger Troopers, manager Korra. Oke. 3, 2, silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Wah, boleh tepuk tangan semua. Wah, ini banyak kayaknya nih. Tiger Troopers dengan manager Tora. 25 plus 75, 100 poinnya. Wow, sama berarti sama. Nah ini dia nih, tim kita yang terakhir yaitu datang dari Rhino Warrior. Ini. Ini saya jatuhin semuanya aja ya. Waduh. Dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan. 8, baru mulai 7, iya, 6, iya, iya, 5. Lak doang kayaknya. Ayo, ayo. Iya. Kebanyakan gaya. Hey, 2. Iya. Enggak bisa alasan. Acting. Actingnya kamu. Acting dia, terlalu banyak sandiwara. Okay. Ini sabotase ini. Ini sabotase. Gak bisa. Pak Darto. Ya. Keberuntungan tampaknya ada di tangan Anda. Karena? Poin Anda 100. Wow. Oke, kita akan bermain lagi di sini. Kalian akan mendapatkan ronde kedua, jadi 10 detik di round kedua. Silakan kita kembali ke manajer Bila. Silakan. 3, 2, 1. Ayo Bila. Lemah. 7. Lemah Bila, lemah. No. 5. Bila sangat menerima kekalahan. 3, 2, 1. Abis, sorry abis. Oke, Tiger Trooper, silakan. Langsung aja kita mulai dalam 3, 2, 1. Silakan. Go. Go. Ayo manajer Tora. Oh, mantap. Abis. Udah. Abis juga. Satu pistol doang berarti. Satu, yes. Tiger Troopers
di babak kedua mendapatkan poin 100. Alright. Oke, ini dia bisa menjadi penentuan juga pastinya Abang di sini. Apakah dari tim Rhino Warriors bisa mengalahkan poin dari tim Tiger Troopers? Dalam hitungan 3, 2, 1. Ayo Dano. Ya, apa? Mainin Dano. Paya. Bagus Abang. Abang. Kok lari? 9 curang nih. Iya, aku juga tadi dikencengin. Enggak. Oke. Kayaknya 3 tadi. Pemirsa dan juga players, itu artinya pemenangnya adalah Tiger Troopers dengan manajer Tora. Aing. Langsung mengaung-ngaung kayaknya ya manajer Tora ya. Kita kasih kesempatan buat yang tua lah ya. Kan harus menghargai. Oh gitu, baik. Manajer Tora, itu artinya untuk Tiger Troopers berhasil untuk bisa memilih pemain. Ya, dan juga kamu bisa menentukan dari manajer lainnya siapa yang akan selanjutnya memilih. Kalau begitu pastinya silakan kembali ke tempatnya masing-masing kepada para manajer. Udah terima kasih banyak karena sebentar lagi ini adalah saat yang paling ditunggu-tunggu sama pemirsa di rumah nih Abang. Benar banget ya Bill. Tapi yang pastinya kita akan memulai langsung saja match round pertama. Langsung saja Ajiswan dan juga Skyla silakan.